Assalamualaikum tuan. Kami Kadet Bomba dan Penyelamat Kontinjen Negeri Pahang seramai 5 orang ahli termasuk saya siap sedia untuk menjalani pertandingan Aspect Challenge tuan. Terima kasih tuan. Kita akan merawat mangsa menggunakan konsep DRS. D. Danger. Pastikan mangsa dan penyelamat berada di kawasan yang selamat. R. Respon mangsa. Pastikan mangsa berada di dalam keadaan yang sedar. S. Shout for help. Mohon pertolongan pihak hospital untuk hadir ke lokasi kejadian. Mangsa didapati cedera di bahagian kepala, bahagian tapak tangan, kaki kiri dan bahagian kaki kanan mangsa. Sekarang medik 2 akan melakukan rawatan kepada kepala mangsa menggunakan gauze dan juga bandage. Gauze dan bandage digunakan untuk menghentikan pendarahan yang berlanjutan kepada kepala mangsa. Ikatan bandage di kepala mangsa haruslah tidak terlalu ketat dan harus kemas. Medik 3 akan melakukan rawatan ke atas tangan mangsa untuk menghentikan pendarahan menggunakan gauze dan bandage. Ikatan bandage di tangan mangsa haruslah kemas dan tidak terlalu ketat. Sekarang medik ketiga dan keempat akan melakukan perawatan atas kaki mangsa menggunakan kain handuk dan juga kayu. Medik keempat akan mengikat kayu pada kaki mangsa menggunakan kain handuk dengan kemas dan tidak terlalu ketat agar mudah dibuka. Akhir sekali, medik keempat akan memeriksa CRT mangsa. Mangsa telah menerima rawatan awal dan akan dibawa ke pusat rawatan yang berdekatan. Kemalangan boleh berlaku di mana-mana sahaja pada bila-bila masa. Adalah penting untuk kita tidak panik, praktikan apa yang kita telah belajar dan sentiasa pastikan first aid kit berada di dalam kereta atau motor.